dalam khusus untuk UPKK dan PSRA. Okay, UPKK, PSRA. Yes. Berapa lama dah tu? Setahun lebih. Setahun dalam setahun 5-6 bulan lah. So UPKK, PSRA ni ada yang ada kesedaran untuk ambil. Untuk kita kata bila masuk sekolah menengah tu, basic agama tu makin strong lah. So Ustazah mungkin boleh share kenapa ambil fokus kepada UPKK dan PSRA? Okay, ini adalah pengalaman saya sendiri lah. Kenapa saya nak fokus UPKK PSRA? Sebab sayang bila murid dia asalnya, sebab saya guru sekolah juga, bila ada parents kata saya nak berhentikan anak saya daripada sekolah agama dah jam 6, saya rasa macam kenapa nak berhenti, ada PSRA kot, ada exam tu. Sebab itu adalah kadang mungkin potensi pelajar tu boleh terus ke sekolah menengah agama kat situ. Sayanglah bila dia tak ambil PSRA kat situ. Tu yang saya rasa macam effort untuk buat, okey aku kena buat PSRA, saya kena buat juga UPKK. So value kat situ lah sebenarnya. Pendidikan agama ni value lah. So untuk pengetahuan tuan-puan, HQ Ustazah di kawasan Semenyik, betul? Yes, betul. So membantu kawasan di sekitar sana. So saya dengar kata lah ramai yang berminat join kelas Ustazah. InsyaAllah ramai jugalah. Setakat ni untuk yang terkini kita akan buat persediaan untuk tahun 2020 lah, UPKK dan PSRA tahun 2020. So apa yang Ustazah tekankan ketika join kelas Ustazah? Masa join program tersebut kita akan tekankan lebih kepada apa yang murid akan fokus untuk yang dia lemah, subjek dia lemah lah. Of course kita akan fokus pada subjek lemah macam bahasa Arab, tajwid, sirah. Itu killer tu.